coming. Hallo. Jo. Jo. Bilangin, kita tuh kayaknya salah dokter tuh. Wah, kita stres nih, gak mau keluar. Yo, terus ke mana? Ya, 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 ya. Ayo, ayo, ayo terus. Tapi kita nongol juga. Masa anak cewek mainan gunung sih? Kok gue nggak boleh ikutan main? Emang kenapa? Nggak, pengen itu aja. Ada Din, Din, Din. Din, sakit tau Din. Lagian ngapain sih lu anak cewek mau ikutan main gunung? Gue boleh ikutan nggak? Yaudah, tapi lepasin Din, sakit Din. Sini. Nih. Dari tadi kek. Kalau dari tadi kan nggak bakal diinjek sih. Yes! Yes! Gue menang, gue menang, gue menang! Yes! Mau pada kemana lu? Sini! Ikut! Kosong semua ini. Abang! Alamak. Yang kosong ya? Abang! Kau pikir suami kau ini rayap apa? Hah? Mau kau kasih makan meja aku? Hah? Ih, udah deh bang, jangan kebanyakan ngomong. Sekarang juga kita kudu ke sekolahan. Abang dapat panggilan dari kepala sekolah, bro. Aku itu udah gak sekolah lagi. Ngapain kepala sekolah manggil aku, Ada aja, mikir bang, siapa juga yang sekolah? Ini panggilannya dari kepala sekolahnya si Andin, ngerti? Kita kudu kesana harus musik sekarang juga, ibu. Sebenarnya apa masalah anak saya? Iya, Pak. Masalahnya itu masalahnya. Iya Bu, Pak. Mak Jang, laki kali anakku. Bu, nah, bu, udah. Udah. Kau jangan kasar sama anak-anak.
bosan-bosannya kau nyalain aku. Aku lagi yang salah, aku lagi yang salah. Emang kenyataannya begitu kok. Abang kan yang pengen anak laki, makanya tuh si Andi jadi kayak begitu. Ya kan aku bilang sama kau, kalau aku mau anak laki-laki. Ya iya, berarti abang tuh nyesel kan pas gua ngelahirin anaknya perempuan. Jadi begitu deh, dididik deh tuh si Andin jadi kayak begitu. Tuh hasilnya, nah. Ah, kau ungkit lagi bol kan aku. Emang kenyataannya begitu? Iya, aku ngerti. Gara-gara kau aku gak nafsu makan. Ya, taunya aku. Aku tidak bisa merubah Andin jadi laki-laki. Dan aku tak punya harapan lagi kalau Andin meneruskan market tobing untuk anak-anak. Sekali perempuan, tetap perempuan. Tidak bisa menjadi laki-laki. Ya Allah, Andin. Jangan begitu, kagak baik dilihat orang. Mak, Pak, mulai sekarang bukan Andin lagi namanya, tapi Farhan. Kom. Tenang kau. Si Andin cuma bilang dia itu mau ganti nama. Bukan begitu kan, Nak? Ganti nama sama ganti... Ya pokoknya Andri itu bukan anak perempuan lagi, tapi anak laki-laki. Ya, semaranya ini. Oh, Amang. Kom. Apalah dosa aku ini, Amang. Kom. Amang. Sorry. Aduh. Kamu kenapa? Nonton Liga Champion? Iya, Pak. Yaudah. Sana. Cuci muka dulu sana. Ayo, cepat. Maaf, aduh. Saya aman. Banyak pikiran nih. Wei, Cing. Wah, buke gila lu ya. Dari tadi lu awal meeting, tidur mulu kerjanya. Aduh. An, Champion semalam gimana? Rame gak? Gue gak nonton sih semalam. Padahal tuh gue udah mantengin TV, Han. Dari jam 10. Pas jam 2. Gue kelewatan, ngorok. Mantengin dari jam 10, nonton apaan lo? Ya, Bu. Tak lo, tak Obe dong. Sini. Woi, ngapain lu? Kencing. Hah? Kencing? Lu ngapain kencing di dalam? Ya elah, Han. Di luar aja, Han. Emang lu kencing sambil jongkok ya? Gak mungkin.
Pengumuman penting dengar, hai dengar. Woi. Si. Gue curiga nih sama lu. Muka imut. Suara kecil. Jangan-jangan lu cewek. Anan, hei. Itu bokong lu kenapa berdarah? Suhu gua pecah. Aja yang ngomong duluan. Kita ini kan pacaran udah 3 bulan. Tunggu. Bentar. Biar Mala yang ngomong duluan. Papi minta kamu segera melamar aku. Senang. Kelihatannya kamu gak suka gitu deh. Surprise kan? Ada satu surprise lagi. Sayang, sebentar lagi kamu tuh mau ngelamar aku. Habis itu, kamu dan aku akan menikah. Han, kamu tahu nggak? Aku sayang banget sama kamu. Kenapa, Han? Sorry, Mala. Aku nggak bisa. Han! Han! Kenapa? Tunggu, Farhan! Gak tahu. Nah, ini kebetulan Farhannya sudah datang. Sorry ya. Han, kenalin Han. Ini Inom. Nong, kenalin. Ini Farhan. Inom. Farhan. Silakan duduk. Kayak familiar. Ya iyalah. Doi sutradara. Pantas pernah lihat di TV. Jadi gini, Han. Inong ini mau nyelesain film terbarunya dia. Yang judulnya tuh apa? Nah, iya. Banci-banci kembar 5. Judulnya kembar 5. Ya itu dia. Bener kan kembar 5. Gak pakai banci. Inong kesini mau minta kita buat ngedesain poster buat film terbarunya dia, Han. No, si Farhan. Dia adalah graphic designer yang TOP. Papan atas. Okay. Horor. Saudara cewek bikin film horor. Keren juga. Iya, awalnya sih aku pengen nge-remake film Pengabdi Setan. Film lama, filmnya Susuro Gautama Putra. Bagus tuh, kenapa enggak? Iya, waktu itu terkendala izin. Tapi pihak produser minta aku buru-buru supaya bikin film. Hanya aku bikin konsep baru, itu tadi. Judulnya Kembar 5. Kembar 5? Keren tuh judulnya. Oke, kalau gitu tolong email sinopsisnya ya. Oke, I will, secepatnya. Aduh, yang nulis skenario siapa? Wow, kamu. Biasanya enak cowok yang punya ide-ide sadis.
tapi ini kok cewek. Oke, okay, Farhan, anyway, thanks banget. Nanti aku akan segera emailin sinopsisnya. Oke. Okay. Hati-hati, Nong. Farhan. Han. Han, kamu kenapa sih? Aku telepon gak kamu angkat, SMS gak juga dibales, BBM-an juga gak kamu baca-baca. Kamu kenapa sih? Ada apa sama kamu? Han, kamu ditanyain papa tuh, katanya kamu kapan mau ke rumah? Jadi kita putus aja deh. Hah, udah deh Han, kamu jangan bercanda ah. Aku gak bercanda, ini serius. Udah deh Han, please, aku gak mau bercanda. Malah, ini gak bercanda. Kita putus. Han! Lepas 9,6 FM E-Radio Indonesia, keren banget. Salam diam dan sepilah anganku tenggelamku di tengah sepinya malam dan memikirkanmu. Dapatkah diriku miliki dirimu, oh, teriakkanlah sesalku dan aku teringat masa terindah denganmu, oh, masih tersimpan dalam hati. Ku berharap kau di sini untuk temani hariku. Terbayangku dirimu jauh di sana dan melupakanku. Dapatkah diriku, oh, miliki dirimu, oh, teriakkanlah sesalku. Wow, gokil banget. Itu baru draft satu. Keren, keren banget. Apa yang perlu masukannya? Atau mungkin revisiannya? Masukan, masukannya apa ya? Ini tuh udah benar-benar sesuai banget sama yang aku pikirin. Gak salahnya aku pilih Triple S Picture. Oh iya Mas Farhan, boleh tolong emailin ke aku? Aku pengen lihat lebih detail lagi di rumah. Ntar ya. Udah berkeluarga kan? Belum. Emang umurnya berapa? Ya, 27, mau 28 sih. Iya, segitu masih muda lah, masih bisa santai-santai. Aku udah 27. Aku cewek loh, cewek umur segitu.
Maksudnya ada yang juru tai. Bukan yang juru tai, tapi sabindit. Kamu lucu juga. Kamu tinggal sendiri sama orang tua atau sama suami? Yang terakhir salah besar. Yang kedua? Yang kedua juga salah. Mungkin ada adik, kakak, paman. Nggak ada, Farhan. Aku tinggal sendirian. Emang kenapa sih? Tadinya sih aku mau mampir. Kau segalanya untukku. Anjir. Gila lo, men. Ini gambar keren banget. Amazing. So great. Ini 100% persis seperti apa yang aku pikirin, tau gak sih? Kok kamu bisa sepikiran aku? Ya bisa lah. Kan kamu yang bilang. Kalau kita bisa lihat dari wajah, kita bisa lengkap, kan? Masuklah barang itu. Kayaknya nih, ada yang cinlok, ya nggak? Cabut. Keluar. Nih, itu jatuh. Nicholas. Udah, biarin aja. Kalau penting gimana? Coba buka. Iya, buka. Wah, Nicholas gimana sih nih? Taruh cincin tuh bukan di sini. Tapi di sini. Kalau cincinnya udah ada di jari kamu, berarti kamu mau kan menikah sama aku? Farhan, kamu serius? Sure. Yes. Ya, aku mau. Cie-cie. Ada yang mau kawin nih kayaknya. Ikutan dong malam pertamanya. Kabur. Yeah. Takodil, mere mana tum jahe. Mere mana tum jahe. Dil takodil, mere mana tum jahe. Mere mana tum jahe. Ane senang ente, ente senang ane. Jadi pacaran eh mesti muke gile. Ane butuh ente, ente butuh ane. Siapa ya? Kayaknya saya kenal deh. Tahan bu, dulu waktu kecil kamu nyandin, lupa gak? Insya Allah, gue sampai lupa. Andin, ada kabar lu, Din? Baik, Pak. Ganteng gak? Iya, ganteng. Kamu bisa kayak gitu kok. Si. Ini kan kecil banget, dia lagi kecil nih ya? Sekarang juga tetap ganteng. Heh, ganteng-ganteng nih buat cewek. Emangnya lo mau sama dia? Ih, lo mau udah. Masa kita disuruh main bisik-bisikan sih? Lo mau? Lo mau kali ya? Ya udah, gue mau. Assalamualaikum.
Salam. Tumben amat datang, kagak ngabarin dulu. Biasanya SMS dulu. Dadakan, Mak. Tahu aja ya, kalau gue itu lagi kangen banget sama lu. Andin, Andin. Farhan juga kangen. Lagian sih, Mak, disuruh tinggal di rumah Farhan gak mau. Woi, mame lu tuh Andin, bukan Farhan, ngerti? Loh, Farhan dong, Mak. Ih, bagaimana sih? Andin, gua ngebrojolinnya Andin. Farhan, Farhan. Ya, tapi sekarang udah jadi Farhan. Tuh, lihat tuh. Kagak bisa, Andin. Tetap Andin. Farhan! Andin! Farhan! Hey. Andin! Farhan, Mak! Hei, ada anak aku rupanya ini. Hah? Apa kabar kocok? Hah? Baik, Pak. Hah? Eh, Kom. Udah kau siapkan makanan buat apa? Ntar. Lihat lagi gemor. Sekedar main, apa ada perlu? Nggak perlu, Pak. Mau apa? Mau kawin. Apa kata lu? Apa kata lu? Lu bilang apa tadi nih? Lu mau apa? Ini pada kenapa sih? Orang mau kawin kok pada bingung? Masalahnya ya, masalahnya. Lu entu mau kawinin sama perempuan apa sama orang laki? Ini sama perempuan lah. Kau tenang dulu. Gimana mau tenang sih? Anak kalau mau kawin itu ya seharusnya kau bahagia. Jangan sedih macam itu. Apa sih, Bang? Masalah paling besar nih ya. Itu perempuan udah tahu apa belum? Kalau dia itu calon lakinya perempuan juga. Din. Din. Kau tanya sama lu ya. Itu perempuan udah tahu apa belum kalau calon lakinya perempuan juga? Tahu nggak, Din? Udah. Belum. Udah tenang dulu kau. Udah kau tenang dulu. Biar aku bicara dulu. Biar bicara dulu aku. Ya tenang. Din, ya begini, bapak sama mama kau ini setuju, merestui pernikahan kau. Merestui sih, yang jelas. Bukan, tapi begini, bapak sama mama tidak bisa hadir di pesta kau. Sadap. Parnya? Iya. Enak kan, Teh? Sedap. Wih, lu serius, Wih? Serius? Sedap, ya? Mumpung di sini. Oke, halo. Halo. Dengan Bapak... Panggil Jo kita John. Pak John. Iya. Oke, Pak John dengan Ibu... Saya Rena. Coba kau tanya apa nama? Sekarang lagi aja, saya. Aduh. Ino. Oke, it's okay. Ino. Terima kasih. Ino. Oke. Pak John dan Ibu Rena, iya. Saya akan to the point aja. Saya akan membayar Pak John dan Ibu Rena untuk berperan sebagai kedua orang tua saya. Tapi sebelumnya, Pak John dan Ibu Rena harus tahu betul tentang siapa saya. Karena dalam beberapa hari ini, calon suami saya dan calon mertua saya akan datang ke rumah ini. Siapa dia punya nama? Farhan. Dan calon mertua saya, Pak Lestar dan Bu Koko. Pak Nestar, siapa nama kue itu? Itu mah Nestar atau beda. Diingat ya. Oke. Nanti selebihnya akan saya jelaskan. Saya akan print out untuk Pak John dan Bu Rena pelajari di rumah. Itu orang tua. Iya, Pak. Pak, be nice ya, be nice. Iya, tenang aja, tenang. Turun. 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 Iya. Pelan dulu. Iya, cepatlah kau. Aduh, selamat datang. Selamat malam, Bapak. Malam baik. Bagaimana? Wah, sehat. Iya, sehat. Kenapa bisa terlambat? Ya, biasa. Jakarta ini macet. Ya, kan jalan raya itu sudah seperti parkiran. Iya. Makanya aku itu malas narik sampai malam begini. Aduh, narik apa lagi ini? Apa? Kenalin calon aku. Waduh. Iya. Cakep ini, ya, Mak? Farhan Abdul. Bagus sekali kamu, Nak.
gitu. Waduh. Meni ganteng pisan. Ini mah meni pinter nyari calon suami teh. Nanti kalau kalian udah nikah, kalau kamu syuting, mami rela kok nemenin. Bentar. Aitor masuk di dalam, Jo. Iya. Nana kerja di mana, Nana? Pekerjaan saya itu pilot. Pilot? Aduh, hebat sekali, Nana. Aduh, setengah mati jadi pilot itu. Bisa gratis tuh orangnya. Terus jalan-jalan senusantara, terombak pontar-pontar, jalan-jalan terus tuh orang. Bisa keliling-keliling tuh. Maksudnya pilot metro mini, Bapak. Ya ampun, coba tolong Pak kita lagi. Coba dusta dia. Kita pikir pilot di pesawat itu dia. Kalau apa? Bapak sendiri kerja di mana? Oh, saya ini di mana? Kelapa sawit. Iya. Kita kelapa sawit, kita bekerja. Bang. Oh, kaya kelapa sawit itu. Bukan kebun, Bang. Oh iya, dulu itu. Tapi sekarang di Cengkesa. Iya. Oh, Cengkesa. Sama aja, tukang kebun juga. Waduh, nyandah lagi. Enggak, tapi suami saya mah bosnya. Daerah mah? Pokoknya daerah Ternate sana kita orang dulu. Oh, di situ terombak kebon di sana. Di kebon tadi di mana? Ternate. Oh, Ternate. Di luar sana. Di Bejai Lolo. Lah mana ini candet? Itu di atasnya Samosir. Ah, kau ini pun Samosir kan? Iya. Iya. Dikit aja. Aduh, Mama. Aduh. Tambah, Bu. Udah dua piring barusan. Enak-enak. Kamu orang mau? Ayo. Udah, ini. Pisangnya boleh dimakan? Boleh, Bu. Ini banyak, Bu. Boleh kalau mau. Pisang, Bu. Hati-hati, Bu. Ngomong-ngomong, itu siapa yang dipoto emang nih? Mirip banget sama lu. Mirip sama si Inung banget. Iya ya? Ya, mirip ya? Iya. Kakaknya Inung. Oh. Kakaknya adiknya Inung. Emang tante dari tadi ngobrol keterusan sampai lupa tujuan utamanya ya? Oh iya, lupa. Pak, ayo ngomong. Masa ngelamar anak kau ini di meja makan? Di meja hijau. Oh iya. Iya. Mama. Saya itu memang orangnya suka bercanda. Supaya enggak tegang. Ya apa-apa. Iya. Bercanda juga Ana. Kita mau makan. Iya. Begini, Bapak. Maksud kedatangan saya ini bersama istri saya. Dah. Kokom dan anak saya Andini. Maksud saya Farhan Andino. Ah iya itu. Ya, siapa? Maksud kedatangan kami ini sudah kita sok tahu anak mau datang tuh apa. Untuk ngelamar anak bapak. Iya tahu kita sudah iya. Jo. Dikasih kan? Kalau nggak dikasih nanti saya panggil nanti kenek mikrolet. Hah? Super Metro Mini untuk demo di sini? Gitu aja kok repot. Gak usah repot. Kalau mereka sudah jatuh cinta, sudah Jo kasih dorang kawin kalau perlu. Gak usah melamar lagi. Ini luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ayo. Hati-hati Ibu makan pisang. Ayo makan. Ayo. Thank you.
Han, kamu kenapa? Kita mau ke lokasi syuting ya? Hari ini kan aku gak ada syuting, Han. Gak ada syuting ya? Ya udah, hari ini kita ke butiknya Cuy aja buat beli gaun. Nih, Nong, lo pasti cantik pakai ini. Tapi pastiin ya, taman yang mau kalian pakai untuk resepsi nanti harus banyak pohon. Rindang gitu maksudnya. Nong. Yuta sebentar ya. Oke. Okay. Ada apa? Kamu yakin mau nikah sama aku? Kamu ngomong apa sih? Kalau aku bukan laki-laki gimana? Aku ini perempuan, Nong. Perempuan. Arhan. Arhan. Hei. Ini dari tadi Jui nanya, kamu suka gak jas yang putih? Hah? Aku terserah Jui aja deh. Dia kan pasti yang lebih ngerti. Nong, aku keluar dulu ya. Non, ajak Non. Dari pagi anak-anak penumpang rindu order kita. Nah, itu order. Nyong, ajak Nyong. Ayo. Loh, kok? Ini ngelamar ini. Pak, Pak, Pak. Arhan pasti akan tahu. Kalau lu dari kecil kabur dari rumah orang tua. Tapi kalau gue terus terang, terus nanti Farhan minta bokap kandung gue datang jadi saksi gimana tuh? Sejak kabur dari rumah, gue gak tahu lagi bokap-bokap gue di mana. Tapi gak tahu ya, gue ngerasa bersalah aja waktu nyariin bokap-bokap kedua buat lo. Yang namanya bohong, Nong, pasti bakal keungkap. Aduh, sakit sekali ini, aduh. Om! Om! Nyong, kita ini bukan inompe papi. Selama ini lu bohong. Karena kalau Farhan tahu bokap nyokap lu gaduhan, habis deh lu. Bener juga, Wi. Gue mesti jujur sama Farhan. Gue mesti kasih tahu siapa diri gue sebenarnya.
Nah, gitu dong. Gue yakin kok, Farhan itu orangnya baik. Dia pasti bisa lebih ngerti. Itu Farhan namanya. Sekarang, thank you loh. Iya, ternyata ya. Jangan-jangan setelah mami papi palsu kamu punya kebohongan lain. Bohong apa lagi kamu? Kamu itu siapa sih sebenarnya? Jawab! Mana aku gak tahu lagi, ini mana orang tua aku. Aku udah pergi dari rumah sejak aku masih SD. What? Gak tahu di mana orang tua kamu. Dari rumah sejak SD. Kamu pasti punya kebohongan besar sehingga kamu harus kabur dari rumah. Kalau menurut gue sih, lo gak fair lah. Masa cuman gara-gara satu kesalahan, lo udah ngejudge Inom tuh pembohong? Ya, emang sih, bohong itu salah. Ya, tapi boleh kan? Kita tahu nih, dia bohong karena apa. Misalnya, misalnya apa? Lo nungguin misalnya? Gini-gini. Misalnya apa ya? Misalnya gini nih. Waktu Inom kecil, bokap sama nyokapnya tuh cerai. Nah, terus mana ya? Misalnya doang nih ya, misalnya ya, cuman misal, hidup nyokapnya tuh jadi kacau. Tiap hari gonta ganti pacar mulu. Nah, dari situ Inom risih. Dan akhirnya dia mutusin buat kabur dari rumah. Ya, kalau emang bener ceritanya seperti itu, gue mau tanya sama lo. Lu bakal ada di pihak siapa? Bokapnya? Nyokapnya? Atau jangan-jangan lu ada di pihak itu tuh, mantan-mantan pacar nyokapnya? Gak mungkin kan? Lu pasti simpati sama anak kecil yang kabur itu, si Inom. Kalau bener ceritanya seperti itu, jujur sih ya, gue gak setuju sama lo. Masa lo mutusin dia sepihak cuman gara-gara dia bohong satu hal doang? Maaf-maaf nih, Cing. Maaf banget ya. Kalau menurut gue sih, itu gak prinsip banget. Bohongin gue sama ini. Lu ternyata cewek.
nggak pulang ya? Dari kapan? Sama ini sudah 2 hari 2 malam. Jadi 3 harian gitu deh, Mas. Coba telepon Inung. Berkali-kali gue telepon, SMS, pet, Facebook semuanya, tapi gak dibalas sama dia. Gue sih yang nyariin ortu gadungan buat Inung. Tapi itu Inung yang minta. Gue gak setuju. Karena lama-lama lu pasti akan tahu. Bener kan? Baru beberapa hari lu udah tahu. Lo tahu sebenarnya Inung tuh siapa sih? Persisnya sih enggak. Cuman yang gue tahu, Inung cewek misterius. Sedikit yang gue tahu, Inung kabur karena diusir sama orang tuanya. Diusir kenapa? Yang gue tahu dia sangat kecewa. Lo beneran nggak tahu dia ada di mana? Buat apa sih gue ngebohong? Lo tau, gue pengen lo sama Inung nikah. Karena baru pertama kali ini Inung pacaran. Gue lega. Tadinya gue pikir Inung itu Lines. Ternyata enggak. Makanya lo cepet buru-buru nikah sama Inung. Ini kenapa gue gak... Otak lo... Enggak 100%. Cuman 95%. Sel di otak gue isinya... Di band sama kantor. Lo mesti keseringan download. Capek deh. Terus gue mau ngapain di depan internet? Gue gak... Tahu deh. Aja nih. Han, sini lu, Han, lihat Han. Udah deh, gak bakal bisa buka. Weh, lu sini dulu, lihat dulu nih. Tuh. Wah, kapan nih? Today. Hari ini update. Kita sudah menyaksikan film produksi ke-88 dari Triple S Pictures yang disutradarai oleh Inung Abah. Film berjudul Kembar 5. Saya persilakan kepada Anda yang sudah menyaksikan tadi film itu bagus, jelek, atau biasa-biasa saja. Silakan yang mau tanya, mau kritik, mau maki-maki, mau memuji. Jadi saya buka
jadi 3 sesi. Satu sesi 3 orang. Sesi pertama siapa duluan? Saya tunjuk aja deh. Semuanya saya. Kamu nomor 1 ya. Nomor 2 siapa? Saya. Ya, ini. Nomor 3. Saya, Pak. Yang pakai dasi. Oke. Nomor pertama, sebut nama dari media mana? Saya Ratri dari Radio Nusantara. Kok tumben sih, Mbak, bikin film horor? Kasih tahu dong alasannya. Saya Jimmy dari Tabloid Film Nasional. Saya mau bertanya kepada Mbak Enong. Biasanya Mbak Enong bikin film romantis. Kenapa sekarang bikin film horor? Apa Mbak Enong gak romantis lagi? Terima kasih. Ya. Oke, makasih. Oke, yang ketiga, silakan. Wah, Mbak Enong, posternya keren banget. Siapa yang buat tuh? Sampai kapanpun kamu gak akan bisa menghindar dari aku. Nong! Nong! Nong, aku sayang Nong sama kamu. Aku pengen kamu jadi istri aku. Enggak, Farhan. Kamu gak akan bisa nerima aku apa adanya. Gak akan bisa. Bisa, Nong. Bisa! Please, Nong. Aku akan terima kamu apa adanya, Nong. Apapun bentuknya. Seperti apapun kamu, aku akan terima kamu, Nong. Please, buka, Nong. Buka. Buka, Nong. Aku minta maaf, Nong. Aku benar-benar minta maaf. Aku sayang banget sama kamu, Nong. Aku bisa hidup tanpa kamu, Nong. Buka, Nong. Buka! Buka, Nong. Kamu masih mau terima aku apa adanya?
Aku lahir dengan nama Indra. Indra Sutisna. Aku laki-laki. Dari lahir aku laki-laki. Tapi apa yang aku rasakan? Dari kecil aku gak pernah suka mainan anak laki. Makin besar, aku merasa seperti ada yang salah di badan aku. Aku ini harusnya perempuan, bukan laki-laki. Sejak pertama kali aku pakai baju perempuan, aku senang banget, nyaman banget rasanya. Aku ngerasa baju perempuan itu yang harus aku pakai selamanya. Kenali ya kata si Indra, nonon, Indra Cernong. Woy gerak adik, gerak. Indra biasa gelis gitu nya. Nonon, mana badan yang Indra, iti amit-amit, mama tunggu, ngatu. Nonon adik, ayo. Kuainya, buka bajunya, buka, sabar, buka ya, Indra, dengar ya, sekali lagi kau bikin abah malu di sini, abah usir kamu dari rumah ini, dengar nggak? Nggak tahu kenapa, aku nggak pernah takut sama ancaman abah. Keluarga aku sangat religius. Abah ustadz, tukang ceramah sana sini, guru ngaji. Umi juga kadang mengajar ngaji. Ayo anak-anak ngaji. Masuk. Ayo mari pak. Teruskan. Innila kum rasulun amin. Wattaqullaha wa atiun. Wa ma as'alukum alaihi min azrin in azri ya illa ala rabbil alamin. Indra. Pergi kamu dari sini. Istighfar, Bah. Sudah, biar anak pergi dari sini. Abah malu punya anak seperti dia. Abah jangan usir Indra, Bah. Masih bagus Abah usir dia dari sini, tahu enggak? Orang semacam dia yang sudah kelewatan batas, dilempar sama api panas oleh Allah Subhanahu wa taala. Indra, Abah masih bisa maafin kamu. Asal kamu benar-benar bisa berubah. Kamu harus jadi laki-laki yang sejati. Kalau saya kan Indra lagi. Nama saya Inung. Saya perempuan, bukan laki-laki. Pergi kamu! Pergi! Abah! Cepat pergi! Itulah terakhir kali aku melihat mereka. Aku kangen sama Umi. Maaf. Desi juga abah kangen sekali.
aku gak mungkin kembali. Hidup aku udah begini, seperti ini, tidak melibatkan mereka dan tidak membuat mereka malu. Sebenarnya dari dulu aku gak pernah mau pacaran. Aku yakin gak ada satupun cowok yang mau sama aku. Abang kamu bisa terima aku seperti adanya aku. Kadang kita yang gak baik sama Tuhan. Han. Aku sayang sama kamu. Sayang sekali. Aku juga. Thank you.
jadi ini desainnya Bapak Ibu. Gimana? Kalau Bapak Ibu mau ada revisi atau apapun, silakan langsung berhubungan dengan Han. Farhan. Kamu kenapa, Han? Enggak tahu, Pak. Mual. Saya tinggal dulu ya bentar ya. Bentar, Pak. Aduh, Han. Maaf, Bapak, Ibu. Han, lu kenapa? Lu sarapan? Gak tahu nih, mual. Ya udahlah, lu mending balik aja deh ya. Gak kuat gue, pusing. Atau gue teleponin si Inong ya? Jangan-jangan, dia lagi syuting. Ya. Gimana dong? Masa lakinya sakit gak diurusin? Woi, lu ngapain berdua di situ? Pak Niko. Kencing kagak, boker kagak lu? Ngapain? Ini lagi nunggu Pak Nik. Nungguin apa? Nungguin cewek buka pembalut. Sini, ngintip. Positif. Ibu positif hamil. Selamat ya, Bu ya. Dokter, yang positif hamil itu pasti bukan aku, Dok. Pasti suami aku. Maksudnya? Suaminya? Iya, Dok. Itu hasil lab saya. Ini kan bukan bulan April, jadi gak mungkin ada April muap kan? Dok, itu punya saya, Dok. Yang positif hamil itu saya. Coba kita periksa. Ngapain kalian ada di sini? Pak, cepetan, Pak. Saya kayaknya belakangan ini si Farhan tuh aneh, Pak. Lihat itu jalannya. Iya, karena busung lapar kali dia. Aduh, busung lapar itu penyakit orang miskin. Kalau Farhan sih, busung kenyang mungkin. Iya, kayak orang hamil. Iya, kayak hamil. Apa lo? Sama aja lo kayak yang lain tuh. Ngeliatin gue kayak dedemit. Iya. Belakangan ini tuh lo aneh banget tau gak sih? Lihat body lo, ideal. Tapi perut lo buncit. Gue lagi hamil. Iya, gue hamil. Gini ya. Kemarin-kemarin itu gue gak bisa ngejelasin kalau gue itu cewek. Tapi sekarang udah terlanjur, soalnya gue hamil. Masih bingung? Kayak gini. Lo inget gak? Waktu itu Mang Epi pernah nemuin pembalut cewek di toilet cowok. Terus celana dalam cowok ada bercak warna merahnya. Nah, terus waktu itu lo juga pernah mergokin gue tuh, waktu pantat gue berdarah. Nah, itu gue lagi mens. Hah? Iya, mens. Shake it like a boom, shake a boom, shake a boom, shake it like a boom boom. Shake it like a boom boom, shake a boom, shake a boom, shake it like a boom boom.
Setelah berulang kali mengikuti kepenatan yang terjadi setiap hari. Bosan aku jenuh letih mengejar waktu yang tak pernah berhenti. Memaksa ku berlari ikuti waktu. Shakalaka boom boom, shaka boom, shaka boom, shakalaka boom boom. Shakalaka boom boom, shaka boom, shaka boom, shakalaka boom boom. I said jump, I said jump, I said jump, 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 said jump. Kini saatnya kita semua di sini bersama lepaskan kejenuhan. Come on. Bukannya satu bulan lagi kok kita pulang nikah? Gara-gara lihat dia kan saya mau pulang. Tapi tolong dong Cek, ketika aku mau keluar. Kamu gak tahu? Kamu tuh kalau lagi hamil harus banyak jalan kaki. Ah, kamu sotoy, sok tahu. Sotoy sih kan kemarin dokter Steven bilang kayak gitu. Kamu gak dengerin sih. Kang Basa tuh. Kita beli yuk. Halo. Iya, Bu Ne. Udah lama lagi. Santai aja. Main game. Iya. Mana mungkin. Gak mungkin aku main cewek di Jakarta. Gak mungkin. Paling main cowok. Ada klien. Ada customer. Udah, bye. Baso, Mas. Satu. Ya, Mbak. Mas, komplit. Iya. Oh ya, makasih. Udah kue itu ya, kayak ujung-ujung itu kan. Ini, Mas. Aduh. Maaf, bacakan kecap. Aduh, maaf, sorry. Aduh. Apa? Bukan. Ini. Besok mau brojol. Aduh, sayang. Ke rumah sakit sekarang yuk, ke rumah sakit yuk. Cepetan. Cepetan. Mas, gak jadi ya basonya, Mas. Cepetan. Tuh, cepetan ya. Iya. Halo, Dok. Dokter, ini aku Inong. Dokter, suami aku udah mau ngelahirin. Yaudah, sekarang siapin semuanya ya. Ini aku cuma boleh. Oke, Dok. Aduh, sakit. Iya, tahan, sayang. Tahan sebentar ya, tahan. Ayo. Tahan, sayang, tahan ya. Aku gak mau makan!
Pelan-pelan, susah gimana sih, kasihan suami aku. Bisa gak berdiri? Biar aku aja. Pelan-pelan. Susah bantuin dong, gimana? Iya, iya. Tolong panggil Dr. Stephen kalau pasien yang bernama Pak Farhan akan segera melahirkan. Masya Allah. Jadi, dia beneran ngesolok. Farhan. Oh, sorry suster, saya harus ketemu pasien Farhan itu dulu karena dia lagi penting dong. Terus ini gimana, dok? Jai. Yuhu, I'm coming. Entry and ah, udah nongol tuh, kelihatan rambutnya. Serius dok? Entry. Akhirnya nongol juga. Iya, sayang. Ya, berhasil. Bukan aku bilang juga aku kamu bisa, sayang. Iya, berhasil. Akhirnya. Coba nih, kamu gendong si cantik nih. Kok aku yang gendong sih? Kan kamu ibunya. Loh, ibunya kan kamu. Kamu ibunya. Kamu. Kamu. Kamu kan ibunya, aku bapaknya gimana sih? Kamu ibunya, Farhan. Aku bapaknya, Ino. Kamu nggak lihat nih kumis aku tebel begini. Kamu jangan lupa deh, yang hamil 9 bulan terus yang lahirin siapa, aku tanya. Udah cepetan, jangan bau ya. Apalagi sih? Kemana? Ya aku mau duduk lah. Kamu nyetir dong, gimana sih? Ya udah, mana aku coba bilang. Cepet, cowok lelet banget. Bencong. Banci. Tayang, tayang, tayang. Udah ya, ya udah sih cuy. Udah jangan nangis lagi, jangan nangis lagi. Mbak, kalau bayinya nangis, disusuin aja. Iya Bu, tapi kita lupa nggak bawa susunya. Ya udah, nenengin aja. Wah, itu bagus. Betul-betul. Sama kita? Iya. Tapi seringkali kita yang gak baik sama Tuhan. Aku tuh kadang suka bingung deh. Sebenarnya ibunya tuh siapa sih? Aku juga. Aku ini ngerasa bapaknya. Padahal aku ibunya. Bingung ya. Kenapa ya Tuhan masih aja baik sama kita? Padahal kita begini. Sampai kapan ya kita begini terus? Bikin orang-orang kaget. Jadi tontonan orang. Apa kita terlahir di bumi yang salah? Enggak mungkin. Tuhan gak mungkin bikin salah. Yang bikin salah pasti manusianya. Siapapun aku, mau cowok atau cewek, pasangan aku tetap kamu. Iya, aku juga mau ngomong gitu. Mau aku jadi cewek atau cowok, teman hidup aku ya tetap kamu. Iya. Seperti apapun kamu, kamu tetap milik aku. Aku juga kan?
Iya. Selamanya. Selamanya. Ya kalau gue tahu mana tanya kalian. Udah lama kita. Eh bentar. Wah, panjang umur nih. Farhan nelpon. Halo. Nah, di mana lu? Ah, di kantor. Lah, gue lagi di kantin belakang nih. Udah dari sini dah. Sip. Iya. Eh, kerjaan lu gimana semalam? Lancar. Jatah gue. Duduk. Ya. Selamat siang. Siang. Ada yang bisa saya bantu? Perkenalkan. Nama saya Nicholas. Dengan siapa? Farhan. Oh, iya. Farhan. Farhan. Yes. Serius, Farhan? Iya. Dari dulu gue udah curiga sama lo. Lo itu cewek. Pantes aja lo. Tiap deket sama lo, bawaannya badan gue agak mulu. Kalau tahu dari dulu lo cewek sih, udah gue senderin. Nggak seru. Wey bro, wey, lihat nih, Farhan, iya teman kita Farhan. Tunggu, bukan Farhan, tapi Andin. Han, Andin. Pak. Siapa? Ini Andin, Mak. Bukan Farhan. Andin, Mak. Andin pulang, Mak. Ya Allah, Andin anak gue. Ya Allah, Andin. Ada anak gue, ya Allah, Abang anak kita pulang, Abang, ya Allah. Apa ini? Pak. Abang. Andin, Pak. Andin pulang. Andin. Oh, anak gue. Andin? Iya, Pak. Ini Andin. Andin. Maafkan Bapak ya, Naya. Maafkan Bapak. Bapak yang salah selama ini. Thank you.
ini hebat ya. Bukan hidup ini yang hebat, tapi Tuhan yang hebat. Bertahun-tahun Tuhan menempatkan kita di body yang salah. Emang Tuhan pernah salah? Kita yang salah. Kita yang lupa. Kita yang gak pernah mensyukuri nikmat yang udah Tuhan berikan sama kita. Iya ya, kita malah menyalahkan Tuhan. Kita benar-benar berdosa. Dan Tuhan menegur kita dengan cara yang amat luar biasa. Benar. Yang hebat dan luar biasa itu bukan hidup ini, tapi Tuhan. Ya Allah, ampuni kami. Terima kasih ya Allah atas segala nikmat-Mu. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kali ini saja.